Nyelaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak pahalukum jami'an. Alhamdulillah. Surah Al-Falaq diturunkan bersamaan dengan surah
diciptakan dari tanah, sementara setan lebih baik, merasa lebih baik karena diciptakan dari api. Nah, dari sini Pak Ustadz punya kisahnya. Pada suatu hari, di awal peradaban manusia, ada dialog antara seorang hamba dengan Tuhan. Isi dari kisah tersebut kira-kira apa, teman-teman? Teman-teman yang bisa diambil dari kisah ini, bahwa kita harus senantiasa taat kepada Allah. Harapannya apa? Harapan dari kisah ini. Maka salah satunya adalah kita membaca surah apa? Al-Falaq dan An-Nas. Kalau teman membaca surah Al-Falaq adalah dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari sihir, dari keburukan makhluknya, kemalangan-kemalangan, dan keburukan dari sifat nanti. Surah Al-Falaq dibaca sebelum tidur bersama surat An-Nas dan Al-Ikhlas. Seraya meniupkan pada kedua telapak tangan yang menempel, lalu mengusapkannya pada kepala, wajah, dan anggota badan yang terjangkau tiga kali. Iya, bagus ya. Anda Ridho, apa harapan kita ketika mendengar kisah tersebut? Kita tidak menjadi yang sombong dan menjadi. Nah, itu dia. Tanya jawab. Kita lihat Ananda Zakaria. Apa artinya wamin dan dari? Ya. Al-Falaqi waktu subuh. Ya. Di dalam. Coba artikan wamin syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan para perempuan yang surat Al-Falaq diturunkan bersamaan dengan surat An-Nas untuk membebaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sihir orang yang bagus ya. Teman-teman, nilainya bagus semua dan tidak ada yang ada. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, kita akan penutup sebelumnya sama-sama jawab pertanyaan Bapak ya. Apa artinya keburukan syari dan dari wani dan dari keburukan para penyihir perempuan yang meniup pada simpul-simpul? Ya, tadi hikmah dari kisah caranya untuk menghindari itu adalah apa caranya? Dengan membaca surah Al-Falaq. Mas juga seperti itu ya. Jangan lupa teman-teman tambah hafalannya untuk disetorkan besok karena besok TMT ya, yaitu takbir. Kemudian jangan lupa sebelum tidur ini dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum.